Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak No dan salam sejahtera. Hari ni Kak No nak kongsi dengan kawan-kawan satu menu berbentuk roti lah. Tapi Kak No pilih versi yang mudah. Okay, kalau ikut versi asal dia betul-betul, dia tak tahu berapa kali ulang, berapa kali nak pergi peti sejuk. Lepas tu nak buat lagi, Kak No buat versi yang paling mudah lah kawan-kawan cuba. Sebabnya senang, bahan pun ada, kita buat aja. InsyaAllah dia akan jadi juga dan hasilnya pun cantik juga. InsyaAllah. Okay. Ni first time Kak No buat sebab antara roti yang Kak No suka, iaitu croissant. Croissant. Nak sebut yang betul-betul. Croissant. Kan ada yang berinti, ada yang kosong. Kak No buat versi yang kosong lah. Okay, sedap, cecah dengan apa pun. Kak No makan macam tu saja. Panas-panas tu kan makan. Memang sedap. Dia jadi tu, memang dia lembut lah. Rapuh kat luar dalam, dia lembut dan berlapis-lapis gitu. Okay, Kak No buat versi yang mudah. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Okay, kawan-kawan. Ini ialah bahan-bahan untuk buat croissant. Betul ke penulis Kak No punya sebutan ni? Croissant. Croissant. Begitulah. Okay, tapi yang Kak No buat ni, versi yang Kak No dapat resipinya, versi yang paling senang. Kalau tak, dia akan banyak step. Gulung, dia punya tu ada apa, bahan apa tu, untuk lapisan dia tu, kita kena uli, tampal, letak dapet sejuk, keluarkan lagi. Yang ni, kawan-kawan tak perlu buat macam tu. Okay, ini versi yang senang. Okay, kalau ada 3 cawan tepung gandum, satu cawan susu 4 suam, satu sudu yeast, satu sudu gula yang telah Kak No campur dan dia dah kembang macam ni ya. Okey, satu biji telur. Kita nanti dalam ulian ni kita akan letak satu sudu margarin dan selebihnya untuk sapuan kita layer by layer. Okey, itu saja. Okey, ni senang. Ni Kak No masukkan. Nanti kita letak garam sikit ya. Ada garam kawan-kawan. Kita buat croissant ni, Kak No cuba buat jugalah sebab croissant antara yang Kak No suka juga kalau beli. Yang ni croissant kosong ya, tak ada letak apa-apa. Okey, kita letak garam. Garam ni kalau direct dengan yeast, nanti yeastnya anu pula. Tak nak bangun. Telur sebiji. Nak letak dua pun boleh. Okey, bismillah. Kita akan uli sampai dia akan jadi dough, ya. Kita akan ambil satu sudu. Mana tadi Kak No punya sudu? Margarin. Okey. Kita letak satu sudu je ya. Pastikan margarin kita tu, kalau tak ada margarin, kawan-kawan boleh letak butter. Kalau tak, dia ikutkan. Kalau kawan-kawan cari dekat YouTube ke Google mana-mana kan, buat croissant ni dia ada satu bahan yang macam margarin. Tak tahulah, Kak No pun bukan reti sangat. Kak No cakap terus terang, Kak No bukan pandai sangat buat pastry-pastry ni. Kak No tengok macam mudah benda tu, Kak No akan buat. Tapi kalau rumit sangat, nanti nak cari bahan pun kawan-kawan pening, Kak No tak kongsilah. Sebab Kak No nak orang lain pun cuba. Ni kita letak tepung sikit . Okay. Kita uli sampai dia jadi dough yang cantik . Okay kawan-kawan, ni dah siap. Okay. Kita bersihkan ni dulu. Okey, kita ni kita canai, kita bahagikan dulu kepada 6 bahagian . Ni. Okey. Okey. Jadi 6 bahagian. Kita letak itulah. Kalau 5 bahagian pun boleh rasanya. Okey, kita letak tepung dulu. Okey. Kita canai dia kejap . Okey kawan-kawan, kita mula canai.
sama lebar ya kawan-kawan. Kalau boleh, kalau boleh. Kalau boleh biar sama lebar. Kak Noh tak tahulah berapa besar Kak Noh punya ni. Harap-harap nanti dia besar lah. Okey. So ni piece yang boleh ya kawan-kawan. Okey. Ni Kak Noh masukkan kat sini. Kita letak. Kita ambil satu lagi. Crossroad ni kawan-kawan letak inti apa pun boleh. Tapi kalau selalunya yang jual tu kadang kosong aja kan. Kak Noh suka kadang crossroad ada yang letak apa? Ni bagi dia samalah. Macam tak sama aje. Dia kalau kawan-kawan rasa kecil sangat dan kawan boleh buat besar sikit lah. Ni macam dia boleh lah muat. Okay, kita buat lagi. Kita canai semua ni sampai habis. Kalau tak dia satu-satu boleh juga. Tapi leceh lah Kak Noh rasa. Okay, Kak Noh canaikan semua ni dulu ya. Okay kawan-kawan, Kak Noh dah apa? Dah lay apa semua, canai semua. Kita sapu gini. Okay, sapu rata ya. Sapu. Kalau pakai brush, kita pakai brush lah. Kak Noh pakai tangan je sebab Kak Noh nak dia rata. Okey. Ni, kemudian kita ambil satu lapis ni. Kita buat pastikan yang macam ni kawan-kawan tak tarik sikit. Gitu. Gini biar dia sama besar lah. Dia menutup. Nampak tak? Okey, kita buat lagi. Sapu lagi. Lapisan yang kedua. Sapu lagi ni. Ini paling senang lah cara buat croissant. Kalau yang tu dia rumit. Nanti kawan-kawan tak dapat nak buat kan. Okay, ni tarik. Jangan perap adunan tadi, jangan perap dulu ya. Sebab nanti kita bila dah bentuk jadi bentuk croissantnya baru kita perap ya. Sebab nanti dia akan kembang juga. Sebelum kita bakar tu bagi dia kembang sekejap. Okay, kita sapu lagi. Kita lapiskan semua ni sampai habis ya. Okay kawan-kawan, kita gilik lagi. Kita gilik bagi rata lah. Okay. Sorry kawan-kawan. Kak Noh tak tahu dapat berapa lah. Dia eloknya dekat bawah. Jadi dia luas sikit kawan-kawan. Dia besar sikit kan. Jadi Kak Noh nak bersihkan ni dulu. Kak Noh nak letak kat bawah sajalah. Okay. Okay kawan-kawan. Ini Kak Noh dah bersihkan ya kawan-kawan. Sebab Kak Noh perlukan tempat yang luas. Kak Noh dah wipe dulu. Kak Noh dah betul-betul anulah bersihkan ya. Sebab ni dah Kak Noh bersihkan. Jangan kan ada pula yang cakap, ui Kak Noh kotor, lapik terus. Tak, Kak Noh dah dah lap dululah. Sebab dia yang ni kita memang kena tempat yang luas. Okay, harap maklum ya kawan-kawan. Dapur Kak Noh kecil ya. Jangan ada yang kau kena kecam pula Kak Noh. Okay, nampak tak? Kita perlu tempat luas. Dan Kak Noh punya ni tak berapa luas. Jadi Kak Noh terpaksa buat begini ya. Tapi dah Kak Noh pastikan dia punya bersih ya. Okay, nampak besar ni? Kita akan potong. Kita potong akan buat gini. Kita potong melintang gini. Kita buat ni. Lepas tu kita potong gini. Tiga segi lah. Okay. Kita buat gini dulu.
Jangan terlampau kuat, nanti terpotong kat kita punya tu. Ni Kak Nok agak-agak je ya. Kawan-kawan nanti ukurlah dengan apa? Dengan pembaris. Kalau nak besar sama. Ini. Jangan kecam Kak Noh ya kawan-kawan. Kak Noh hanya buat yang Kak Noh rasa Kak Noh mampu buat. Okey. Nampak tak? Kita lintang gini. Okey. Sekarang ni Kak Noh ambil satu. Ni. Kat sini. Jap. Yang dekat sini kita potong gini. Kita potong, kita kangkangkan gini. Dan kita gulung. Ni tarik sikit. Gitu. Okey, kroson Kak Noh tak adalah cantik, boleh lah ya. Nampak? Okey. Kita ambil talam tadi. Jap. Nah, ni kroson kita. Kroson kampung je. Okey. Ni. Kejap ya. Okey. Ambil pisau, potong. Potong sikit, lepas tu kita kangkangkan. Kita anulah sikit. Yang ini kita tarik sikit. Gitu. Jadi dia panjanglah sikit kan. Jadi croissant kita tu nampak okey lah. Nampak? Sebelum bakar, kita akan rehatkan dulu dia. Baru kita rehatkan dia dalam 10 minit, 15 minit. Baru kita bakar. Ni tarik, tarik panjang sikit. Dah siap. Okey, kita buat ni sampai habis. Okey, kawan-kawan ni dah. Kita rehatkan dulu 15 minit macam tu. Baru kita akan sapukan kuning telur dan kita akan bakar. Okey, kita tunggu sekejap ya. Okey, kawan-kawan ni dah kembang. Nampak? Dah besar, kawan-kawan. Dah besar. Okey. Kita ni tuning telur yang Kak Noh campur sedikit air dan pewarna kuning. Jadi kita sapulah. Ya. Nanti kita akan tabur gula juga. Gula icing. Bila dah siap ya. Ni croissant Kak Noh ni tak adalah cantik sangat. Tapi boleh lah ya. Harap-harap jadilah. Ada yang gedabak ni. Ha. Ini kawan-kawan kita bakar pada suhu 180 selama 20 minit atau 30 minit. Tengoklah. Sebab kat oven Kak Noh ni dia panas dia tu tak berapa kuat. Jadi Kak Noh boleh kuatkan. Kadang-kadang Kak Noh letak 200 pun boleh, tapi suhu apa waktu masak tu Kak Noh pendekkan. Gitulah. Kawan-kawan pandai-pandai lah ya. Kawan-kawan kenal kawan-kawan punya apa? Alah nak sebut pun. Ovennya. Ha. Okey, kita tapu ni. Dah cantik kan? Boleh lah ya kawan-kawan. Dah siap. Okey, ini kita bakar pada suhu 180 selama 20 minit atau setengah jam. Terserah pada oven masing-masing ya. Okey, ni kita bakar dulu. Alhamdulillah kawan-kawan. Tengok Kak Noh punya croissant. Ha, kawan-kawan nampak ni. Oh, tu dia kawan-kawan. Tengok. Jadi kan? Jadi croissant Kak Noh kawan-kawan. Ha. Kan? Walaupun simple, dia jadi. Cantik kawan-kawan. Kak Noh happy walaupun first time buat. Nampak? Gebu-gebu kawan-kawan. Seperti biasa kan? Okey. Cantik. Macam siput. Okey. Kejap ya. Okey kawan-kawan. Kita tengok dalam dia. Nah. Nampak dalam dia. Nampak cantik kan? Nampak ni. Nampak cantik. Gebu. Kalau kawan-kawan nak lama lagi boleh. Okey. Ni Kak Noh tabur dengan
Jadi kan kawan, croissant Kak Noh. Cuma dia kurang garing. Kawan-kawan nak garing lagi. Kawan-kawan lebihkan apa? Sapu margarin tu banyak sikit. Okey? Dia banyak sikit, dia baru cantik lagi lah. Okey. Kau boleh cuba sekarang. Boleh buat croissant sendiri dengan teknik yang lebih mudah. Okey kan kawan? Okey kan kawan, dah siap ya. Kau boleh cuba. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Dan terus sokong Kak Noh. Jangan lupa tekan loceng agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Noh. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Selamat mencuba.